Nanti susah dapat kerja. Gua cowok pakai anting sih. Kok masih tinggal sama orang tua? Kok cowok gak suka bola? Kok gak lulus-lulus kuliahnya? Kok kurus banget? Narkobaan ya? Kok suka sih beli barang-barang second? Kok udah gede masih suka beli mainan? Kok belum punya pasangan? Kok cowok suka kipok deh? Di dunia gak bisa apa adanya. Ada kalanya diserang opini orang seenaknya. Punya ragam budaya, sulit terima hal beda. Harus ragam semuanya biar gak teraniaya. Mereka seenaknya nuntut sesuai standarnya. Bertameng moral etika demi muasin egonya. Menghina tertawa, bak kami kotor cacat jiwa. Kami tegak jumawa, bagai motor standar dua. Cepat-cepat cari cara cuci cuan. Cabur juga curi-curi cuti. Coba capai cita-cita. Berapa banyak babu, berikan badannya. Banting-banting badan berat bosnya. Waktu sekolah sering diketain bau badan, tapi sekarang tetap kagak pakai deodoran. Aku bersyukur diketek bau kesuksesan. Kapan-kapan ke kantor kalian tuh buang kotoran. Ini caraku, ini arahku, terserah. Selamat agamku. Suka-suka gue, suka-suka gue. Luka-luka gue, luka-luka gue. Ini caraku, ini arahku, terserah. Selamat agamku. Pagi pulang, pagi kerja lembur di Semanggi. Naik MRT pakai hak tinggi kerja di industri. Hey, mau sampai kapan kalian terus begini? Kerja bagai kuda poni, ujungnya mati berdiri. Dulu kalian mencela, sekarang ku ambil celah. Kalian belajar di meja, pakai dasi kemeja. Sering terima kritik, ku hanya goyang titik. Mereka kerja di mesin tik, kami stepleng lagi piknik. Komentar kasar kalian tidak mandang perasaan. Percaya Tuhan tapi menghina ciptaan Tuhan. Kok gak kerja kantoran, kok belum nikahan? Koko ini koko itu sosok asyik perhatian. Kelakuan kekanakan kita kecil kurang ketawa. Korban kerasnya keluarga kini kumpulkan kolega. Kelas konflik ku terima, kuolah ku jadikan karya. Kekuranganku kini ku jadikan gaya. Ini caraku, ini arahku.